teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang restoran ya, tempat makan. Ini tempat restoran cantik sekali ya. Ini kelapanya punya anak dan nenek ya, nomor 5. Ini semua, ini restorannya punya anak dan nenek, punya bos saya ya. Tempatnya enak sekali teman-teman. Jadi dia tempatnya itu nanti pengunjungnya banyak di sini ya. Nah, ini kelapanya banyak. Kelapanya juga punya sendiri, luar biasa. Ini restoran tapi asik ya, di pinggir laut teman-teman. Tempatnya di Chanting Taiwan. Ini udah pada pulang nih. Luar biasa, di sana banyak program ya. Jadi restoran di pinggir laut gini teman-teman, ramai pengunjungnya. Ini perahu-perahu kecil cari ikan ya, di bawah sana. Ini di sini kalau beli ikan murah ya teman-teman. Tempatnya asik, anginnya kenceng. Oh, ini ada pohon mangganya di sini ya. Mangga merah, pendek pohon saya. Ini lagi berbunga. Bunganya banyak ke teman-teman yang masih kecil-kecil. Pohonnya pendek sekali. Di Chanting Taiwan ya. Ini yang di dalam pengunjungnya banyak sekali. Tempatnya luas ya teman-teman, asik. Perahu-perahunya berjajar di sana yang nangkap ikan. Ini banyak, suka banyak orang lelang ikan ya teman-teman. Terus di pinggir laut biasanya ada pohon kelapanya ya. Di sana ada pohon kelapanya. Di luar kaca ini sudah diambilin tadi kelapanya. Tempatnya asik sekali ya, sini duduk-duduk sini sambil melihat pemandangan di sana. Pemandangannya asik sekali ya teman-teman. Sambil makan, menikmati pemandangan laut.
Ini ngambilnya dari atas ya. Kelihatan jauh kecil. Perahu-perahunya wah banyak sekali. Sampai ke sana. Perahunya. Luas ya, di Taiwan itu dikelilingi gunung sama laut ya. Di sini kokinya itu orang Vietnam ya, dia orang Vietnam itu pintar masak ya. Ini ada Pak ayahnya di luar. Udah kosong ini, udah pada pulang ya orang. Ini terus sampai malam ya bukanya teman-teman. Canting. Sini nangkep ikannya besar-besar ya. Jadi ini letaknya restoran di pinggir laut gitu, asik sekali. Di bawah sana jurang ya teman-teman. Nyampe ke sana itu ada jalan nanti terus ke perahu-perahu itu. Ini desainnya unik ya. Jadi sebelah sini ini papannya menjorok ke depan gitu. Bisa duduk nyantai di sini sambil melihat laut ya, sambil makan. Lucu dengan patung. Dulu pas di sini baru separuh ya, ini udah dibangun lebih cantik sekali restorannya. Puji Tuhan bos saya baik. Di bawah pohon ini ada tempat duduknya yang asik ya. Ayo sini, sini. Oh, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.